Nama pedangdut Rizky The Academy sempat dikaitkan dengan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Maklum, dia mantan kekasih ibu Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Bahkan, kembar Rido The Academy itu sempat saling sindir dengan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Namun baru-baru ini, terekam fakta tak terduga terkait Rizky The Academy dan Rizky Billar. Rupanya, hubungan Rizky DA dan Rizky Billar semakin membaik. Bahkan keduanya ketagihan main futsal bareng. Postingan Rizky The Academy baru-baru ini membuat heboh dan menarik perhatian warganet. Ini lantaran postingan Rizky DA yang juga ada sosok Billar di dalamnya. Jika tak jeli memperhatikan foto dan tag akun Instagram, mungkin itu hanya seperti unggahan foto usai bermain futsal bersama teman laki-lakinya. Tetapi postingan pemilik nama asli Rizky Syafruddin di Instagram itu sebenarnya bersama beberapa artis pria seperti Teuku Wisnu, Taki Malik, Adi Jigo dan lainnya. Tapi yang sangat menarik perhatian dan mengejutkan yaitu adanya Rizky Billar yang ikut bergabung bersama mereka. Padahal diketahui, Rizky The Academy dan Billar sempat bersitegang karena aksi saling sindir di media sosial hingga membuat ramai. Tapi ternyata, hubungan keduanya kini sudah baik-baik saja dan akur satu sama lain. Silaturahmi hari ini, alhamdulillah. Semoga berkah, capek lelah hari ini menjadi lillah. Rizky Billar sendiri juga memberikan respon yang baik atas postingan kembaran Rido Syafruddin tersebut. Suami Lesti membalas komentar dengan menyematkan emoji telapak dengan menyatu dan senyum wajah malaikat. Komentar Rizky Billar itu kemudian dibalas Rizky dengan ajakan futsal kembali. Senin depan, Bang Ya, tulis Rizky The Academy. Netizen yang melihat hubungan Rizky dan Rizky Billar semakin melunak juga merasa ikut senang. Masya Allah, ya Pak Bos, selalu jaga silaturahim kalian semua. Alhamdulillah, aku senang lihatnya. Akhirnya bisa silaturahmi juga, bisa kenal secara langsung, tulis salah satu para netizen. Begitulah informasinya.